Ketemu lagi bersama aku, it's me, Safia. So guys, jadi di video kali ini aku bakalan ngebuat tutorial cara membuat slime. Oke teman-teman, jadi aku mau ngucapin makasih banget untuk 1000 subscribernya. Oke teman-teman, bantu aku sampai 100.000 subscriber lebih ya. Oke, jadi di sini aku tuh mau buat jiggly slime. Jadi di sini aku pakai white glue, tapi aku nggak pakai clear glue ya. So mau tahu bahan-bahannya? Let's get started. Oke guys, jadi alat-alatnya itu cuma ada wadah, ada pengaduk, terus ada juga cup. Cupnya buat naruh slime yang udah kita buat nanti ditaruh di sini ya teman-teman. Next, bahan-bahannya ada white glue. Aku pakai mereknya Raja Wali ya teman-teman ini. Ini tuh aku baru beli. Terus bahan yang kedua itu ada air putih biasa. Nih guys, air putih biasa ya. Bisa pakai air putih atau air putih bisa pakai air putih apa gitu pokoknya. Terus ada slime activator. Kalian bisa pakai slime activator yang dari borax atau dari gum. Oke teman-teman. Oke, langsung aja kita buat. Oke, jadi pertama-tama kalian siapin wadah dan pengaduknya. Terus di sini aku pengen masukin ini white glue-nya. Aku nggak pakai banyak ya. Nanti takutnya nggak jadi. Nih, kalian bisa lihat. Oke guys, jadi aku buatnya segini aja. Oh ya teman-teman, aku juga maaf banget kalau aku tuh lama udah nggak upload video di YouTube ya. Karena kayak aku lagi fokus ulangan online gitu teman-teman. Jadi ini tuh hari terakhir itu ulangan. Oke teman-teman, aku pakai segini ya. Ini aku tundukin. Nah, aku pakai segini aja. Terus waktunya kalian masukin air. Di sini airnya aku agak banyakan. Aduh, tumpah teman-teman. Aku takut tumpah gitu. Nah, oke, aku udah masukin segitu. Terus di sini kalian aduk-aduk sampai merata. Di sini kalian aduk-aduk sampai kayak enggak ada ininya, kumpalan dari lemnya gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau kalian udah aduk-aduk sampai seperti ini, tadi aku tambahin air sedikit ya. Betulnya kayak kurang air gitu, so aku pengen tambahkan air. Maaf ada kaki aku ya teman-teman. Nah oke, udah segitu aja kebanyakan airnya teman-teman, tapi nggak apa-apa ya, kan kayak jiggly jadi harus banyak air. Kalian aduk-aduk lagi sampai merata. Oh ya teman-teman, kalau kalian kayak mau nambahin pewarna atau essence gitu, kalian boleh tambahin pewarna sama essence-nya ya teman-teman. Tapi karena aku nggak punya essence, aku punya pewarna tapi pewarnanya itu cuma warna hijau aja, jadi aku nggak mau pakai pewarna ya. Yang polosan aja yang kayak gini, nggak ada warnanya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, kalau kalian udah aduk-aduk gitu sampai merata, sampai betul-betul nggak ada kayak gininya, nih yang kayak gini, yang kayak gumpalan dari lemnya itu, kalian langsung bisa tambahin slime activator ya. Pengen tambahin air sedikit lagi. Nah, udah segitu. Karena kan jumbo, aku pengen bikin yang jumbo banget. Tapi nanti kalau nggak cukup pakai ini gitu ya tempatnya, cupnya kalau nggak cukup aku pakai tempat lain ya. Oke teman-teman, jadi ini udah ya. Oke teman-teman, kalau kalian udah masukin semuanya, di sini kalian tinggal masukin aja slime activatornya nih, masukin ya. Masukin sedikit demi sedikit dulu. Kalau kurang kan bisa ditambahin lagi gitu, daripada
nanti jadi keras dan enggak stretchy ya. Karena aduk-aduk sampai ada tekstur penggumpalan seperti ini. Ini kayak udah enggak itu ya, udah enggak cair lagi. Nah, ini teksturnya udah berubah. Guys, ternyata slime-nya enggak jadi dong, tuh. Tuh enggak jadi. Udah aku pengen coba. Pengen tambahin lagi. Dan ternyata slime-nya tetap aja enggak jadi, teman-teman. Tuh enggak jadi dong. Oke guys, jadi aku udah bersihin wadahnya ya. Oke, aku udah bersihin wadahnya sama sendoknya. Maaf guys. So, aku pengen buat lagi. Mungkin itu tadi karena kebanyakan air ya. Tapi aku lihat kayak gila-gila gitu. Kalau orang bikin slime terus kayak banyakin airnya itu enggak apa tuh kayak jadi gitu loh slime-nya. Tapi kenapa kok aku enggak jadi, guys? Oke. Udah. Sekarang aku pengen tambahin air karena airnya masih ada ya. Ini aku pakai segini aja udah. Mungkin harus segini aja ya guys, gak boleh lebih. Jadi ini aku aduk-aduk sampai merata. Oke guys, jadi ini udah jadi itu. Sama ya. Ini udah aku aduk-aduk sampai kayak gini. Terus kita langsung aja masukin slime egg ya. Ini slime egg-nya. Semoga aja jadi ya, teman-teman. Ternyata kemarin aku udah coba buat, terus kayak enggak jadi gitu. Nah, ini kayaknya jadi deh. Nah, tapi kurang mungkin file. Mungkin ini enggak jadi karena kayak ada butiran, masih ada butiran-butiran gitu lah. Butiran kayak yang white glue-nya gitu, jadi enggak jadi kayaknya. Jadi aku mau nambah nambahin lagi slime egg-nya. Mungkin aja jadi. Aduk-aduk. Sampai menghasilkan wadahnya, sampai menggumpal pokoknya. Ini udah jadi banget ya. Itu sebenarnya udah jadi slime guys, tapi kayak suka matang gitu. Jauh banget guys aku ngaduknya. Sorry guys. Nah, ini udah jadi kan, tuh. Tuh, tapi kayak lemes gitu. Ini aku liatin ya. Nih. Terus aku pengen tambahin lagi slime egg. Aku juga gak tahu ya jadi atau enggak. Jadi slime yang tadi itu aku buang ya teman-teman di tempat sampah. Guys, jadi aku pengen nyoba pakai tangan. Pengen nyoba pakai tangan ya aku. Ini aku aduk-aduk gitu pakai tangan supaya cepet ya. Enggak kelihatan soalnya. Ya, itu pakai tangan dan ini dia hasil slime-nya. Tapi ini kayak enggak bisa stretch gitu. Bisa sih, tapi kalau di stretch ini tuh langsung kayak putus gitu. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Ini pasti putus. Tuh putus. Hey guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Dadah. Oh ya guys, maaf juga kalau aku ngomongnya sambil tangan aku kotor gini. Kotor ya. Maaf banget ya. Dadah.